Ya, kita habis main-main di Belusukan Puncak. Sekarang kita akan kembali ke Jakarta. Sudah selesai. Nanti kita lanjutin lagi di lain waktu. Seru-seru. Kita berada di sisi dari air terjunnya. Sekarang kita berada di Curug Panjang. Berada di Jembatan Goyang. Jadi seru sekali di sini. Samping kita curugnya. Nah, ini kopinya. Ya, selamat pagi. Sekarang saya berada di daerah Glodok. Tadi itu tempat halte yang baru cepat bikin halte. Hari ini kita mau ke jalur puncak, tapi lewat yang sampingnya. Ada yang seru di sampingnya. Jadi banyak tanjakan dan juga banyak penduduknya. Ini biasanya disebut dengan jalur belusukan. Ayo kita mulai. Udara cukup cerah hari ini. Ya, kita setelah masuk ke Bojongkoneng, kita akan menuju kilometer 0. Ayo kita lanjutkan lagi. Nah, kita ke KM 0 lewat Bojongkoneng. Katanya di sini tanjakannya lebih dahsyat daripada lewat jalan yang berbeda. Tapi untuk tanjakan saya nggak pernah bahas. Ya, kita tanjakin aja. Lama-lama kita nikmat, lupa semua tanjakan. Akhirnya kita akan melihat keindahan yang luar biasa di atas. Kan nikmat sekali. Ya, kita sudah di ketinggian. Mantep. Pemandangan mantep. Nah, kalau ketemu tanjakan, jangan ragu. Puter terus aja krengnya. Nanti lama-lama nanjak juga. Jangan pikirin berat atau enteng. Tapi nikmatilah semuanya keadaan. Dengan menikmati semua keadaan, kita akan bertemu. Inilah dengan tante yang hebat. Pegang. Tapi seru ya. Mantap deh. Udah nyampe. Ya, ini kita sampai di rumah Oma KM 0, pemandangannya luar biasa dari Gunung Salak. Nah, di sini kita akan makan yang terkenal yaitu cincau. Cincau dia beda. Nah, ini cincaunya katanya beda. Makan cincau dan lain-lain, kita akan berangkat menuju ke puncak. Jadi lewat dari KM 0, jalan yang berbeda supaya makin seru. Ayo kita lanjut lagi.
Nah, terus kita akan menemukan turunan yang cukup seru. Nah, mulai turun, seru sekali. Dulu jalannya rusak, sekarang udah bagus sekali ya. Setelah turun terus, biasa ada turunan, ada naikan. Nah, setelah itu kita mulai nanjak lagi. Ini seru sekali. Ya, siapkan kaki kita. Terus putar, terus kranknya. Lalu mulai lagi menanjak. Ingat, di atas tanjakan setelah tiba, pasti suasananya indah sekali. Yang kita tuju adalah gunung. Yang kita jalan itu adalah perbukitan, boleh dikatakan lembah, jadi agak naik dan turun lagi. Nah, kan pemandangannya mulai indah sekarang. Tadi tanjakan seru. Jadi kalau tanjakan nggak usah dibahas, gradiensnya berapa, ketinggiannya berapa, nanjak aja terus. Nanti mantep, ya. Bahas-bahas bikin orang takut. Terus. Ya, kita masuk belusukan biar seru ya. Belusukan mantap. Udah Singerut masuk ke Makadam. Jadi kita harus laluin Makadam supaya seru juga. Jadi ada ceritanya mengenai gravelan di belusukan puncak. Seru-seru. Masih di daerah Gunung Gelis, kita akan turun, lihat pemandangan yang luar biasa. Tetap tangan pegang rem supaya mantap. Turunannya aduhai dah nikmatnya. Nah, setelah turun lagi, kita akan menemukan sebuah desa yang berada di pinggiran dari puncak. Nah, terus biasa ada turunan, ada tanjakan lagi. Seru, seru, seru. Akhirnya masuk ke daerah Megamendung Puncak. Kita akan menyelusuri keindahan alam Megamendung yang berbeda pula dengan keindahan alam yang kita lewatkan. Kita akan ketemu arah puncak. Megamendung ini banyak sekali villa-villa yang berada di sisi kiri dan kanannya juga. Kita berada di sisi sebelah kiri puncak, jadi sepi, enak, nyaman. Jadi bisa naik turun dengan sempurna. Ya, di sini lebih sepi, banyak villa-villa dan juga lihat pemandangan dan suara air jernih. Ayo lanjut lagi. Berada di perkampungan di puncak, beda sama puncak-puncak di jalan rayanya. Jadi ini luar biasa. Halo ibu. Halo. Ya, seru.
Wah, seru sekali. Kita berada di naik turun, naik turun. Mantap. Sadu sekali, katanya sadu, hujan sawar-sawar. Mantep nih, lanjut lagi. Sekarang berada di kebun kopi. Kita turun dulu lihat kopinya, Robusta katanya. Nah, di pinggiran kalau kita ke puncak lewat pinggir, mantap. Nah, ini dia. Nah, ini kopinya. Bagus sekali, banyak. Menikmati kebun kopi. Bapak jadi petani kopinya. Oh, camping ya. Bapak kalau mau nginap sambil menikmati kopi boleh. Oke, asik sekali. Mobil bisa masuk ya? Kira-kira kapan panen, Pak, kopinya? Panennya kapan? Kira-kira berapa bulan? Sekarang bulan apa ya? Januari berapa, Pak? Antara Maret April ya, Pak, Juni lah. Juni ya, Juni baru manen. Nah, ini semua kebun kopi. Jadi mantap. Kita lihat lagi jalur-jalur yang berbeda kita menuju puncak. Ada di lembah hanta beranta. Jalanannya enak, bukit-bukit tinggi. Ada villa yang keren juga di atas. Disewain kali Tio. Kelihatannya begitu. Lembahnya, kita akan naik lagi. Seru. Kita udah ada di Megamendung sekarang. Oh, bisa ya? Kiri ya, ke sini. Oh ya, pantesan arahnya ke sini.
di situ ya. Jadi Om, terima kasih. Jangan masuk sini Om ya. Ya udah Om, yuk. Ada si omnya tadi, jadi seru juga lewat sini. Ya, kita masih lewat pinggiran jalan puncak mau menuju ke Curug Panjang. Masing di sisi. Ini perjalanannya indah melihat perkampungan yang berada di puncak. Naik turun naik turun, tapi pemandangannya indah sekali. Ini lagi naik lagi, seru. Pepohonannya asri banget.
kita berada di atas awan sekarang.
dari jalurnya Curug Panjang, sekarang kita menuju ke Bami Golek aja deh. Lapar. Makan enak yuk. Sepeda dari Jakarta, belum makan, pas sekarang jam 12-an, kita mulai makan bakmi, puyung hai, nasi, di Bami Golek. Ya, kita habis main-main di Belusukan Puncak, sekarang kita akan kembali ke Jakarta, sudah selesai. Nanti kita lanjutin lagi di lain waktu. Seru-seru. Jangan lupa terus nonton YouTube saya. Mantep. Seru.